video ini nih. Tahunnya nggak jelas itu lah. Itulah. Iya. Budaya. Iya 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 iya. Betul. Kadang pengen dibetulin ya, tapi kalau nggak, kadang ada yang rusak itu mau dibetulin juga nggak mau orangnya kan.
itu juga susah jadinya, kalau itu jelek ya. Iya, makanya saya lihat tadi itu sayang kan, oh, cagar budaya seperti ini gitu kan. Ya. Kemarin kan mau betulin ada yang copot-copot ya. Ah iya itu, yang di bawah itu ya. Mau diganti itu, katanya nggak boleh kalau mau diganti harus kayak gitu juga ya katanya. Iya. Itu kalau katanya, kemarin ini udah dibetulin loh Pak, disemprotin pakai itu Pak. Oh serangga tuh? Iya serangga. Ya, anti serangga. Ya begitu juga. Abang siapa namanya Bang? Oh saya Ahmed. Ahmed? Iya. Kalau ini ranjinya Pak? Iya ranjinya saya tadi baca. Iya. Kalau saya ini Pak. Ini keturunan saya Pak. Generasi ke-8 berarti. Ya. Wih jauh ya, masya Allah masih itu ya. Masih tahu jalannya. Iya jalannya. Makanya terpelihara nasabnya. Alhamdulillah terpelihara nasabnya. Keluarga di sini semua ya, Bang. Di sekitaran sini masih semua. Oh enggak. Ada yang mantau keluarga? Keluarga di Jakarta semua. Oh gitu. Berarti sambil taruh aja. Iya. Taruh di sini. Coba banget. Tanah coba. Ini. Apa udah lapuk ya? Oh. Mungkin apanya di bawahnya udah. Makanya ditaruh meja di sini. Nih, center nih. Kayu, enggak tahu ya apa kayu. Kalau ininya keramik. Batu. Iya, Bu. Ada merahnya, Om. Ada. Sel malah tahu, Chan. Ada. Ayo tidur sini itu di bawah ya. Di bawah ya. Jadi kamar apa? Nah, ini enggak ada ini. Kalau kosong ini. Kamar apa nih, Bang? Iya. Cuma kan oh, barang-barang di sini. Kayak drum. Kalau kamar ini kalau saya masih kecil-kecil dulu keluarga masih di sini. Iya. Kita punya rumah dulu. Rumah seperti udah rumahnya udah hancur. Ini peti telah aku kuper. Ini yang sejajar. Oh iya. Mana pelengket? Dia tahu rumahnya ada di situ. Itu rumah hantu macam udah dibugar. Rumah hantu. Apa? Itu prasastinya dulu dibikin itu. Tinggal yang dari batu. Iya. Atas sarungnya sih kok. Kita pedang di situ. Oh. Untuk orang keparang dulu ya, Om. Oh, imam ya. Jadi dia yang merawat rumah di bawah itu mungkin apa ya. Kemarin kata saya itu nggak ada azan Bang, nggak bisa masuk ya waktu pas udah di luar sama di dalam itu kan rumah hantu itu apa maksudnya? Saya kabarin juga dengan orang-orang banyak kenalan juga di sini saya cuma pada merantau kan pas di situ Bang kami bisa Bang